Bekas Perdana Menteri Najib Razak membidas wartawan veteran Abdul Kadir Jassin selepas dia meluahkan rasa kecewa terhadap keputusan pilihan raya negeri Melaka di media sosial. "Pak Kadir, kenapa sampai menghina pengundi? Geram ke?" tulis Najib di Facebook sebagai respon kepada hantaran berkenaan. Kadir sebelum ini meluahkan kekecewaannya terhadap keputusan PRN Melaka dengan menyifatkan rakyat Melaka mungkin dikutuk berabad-abad lalu kerana hidup dalam kegelapan dan penaklukan selama-lamanya. Kadir berkata kebangkitan semula kleptokrasi BN pada PRN tersebut boleh melenyapkan semua usaha reformasi terhadap kerajaan dan penghapusan rasuah di negara ini. "Semoga kebodohan orang Melaka menyokong kleptokrat dan anggota kluster mahkamah tidak menjadi pandemik di seluruh negara. Mungkin orang Melaka telah dikutuk berabad-abad lalu untuk hidup dalam kegelapan dan penaklukan selama-lamanya," katanya dalam catatan Facebook semalam.